Seorang wanita bertindak melakukan sesuatu yang luar biasa dan sedikit melucukan tapi juga boleh dianggap tidak bermoral. Memulangkan semula pokok Krismas yang dibeli pada Disember tahun lalu dan meminta pihak kedai membayar ganti rugi kepadanya. Wanita yang tidak diketahui namanya ini bertindak sedemikian kerana pokok yang dibelinya itu sudah mati pada 4 Januari lepas. Lebih memeranjatkan, pihak kedai tersebut memulangkan semula wang ganti rugi kepada wanita tersebut. Menurut portal berita Metro UK, cerita di sebalik kejadian ini didedahkan oleh seorang pembeli yang turut berada di dalam kompaun tersebut yang terkejut dengan perlakuan pelik wanita berkenaan. Lantas pembeli yang tidak didedahkan namanya ini memuat naik status yang panjang lebar mengenai kejadian itu di laman media sosial miliknya. Namun menerusi status itu, pembeli yang terkejut ini juga menyifatkan mungkin wanita yang terdesak berkenaan tidak mempunyai wang untuk digunakan.